Assalamualaikum rakan penyampai kita, Haziq Hafizul Shah Zainuddin daripada daerah Temburong. Apa khabar Haziq? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Alhamdulillah. dengan keadaan Denny dan juga Mahilah di sana? Alhamdulillah kita dua sehat ya, sama dengan Haziq pada pagi ini. Jadi Haziq, macam mana keadaan cuaca dari daerah Temburong ni Haziq? Mungkin boleh dikongsikan Haziq. Ya, seperti yang Denny juga Mahilah maklum, pada masa ini kan kita ni dalam musim tengkujuh. Tapi alhamdulillah pada hari ini keadaan cuaca di sekitar Pekanbangan dalam keadaan yang cerah. Baiklah, apa kata kita teruskan saja, kita berikan peluang untuk rakan penyampai kita untuk mengongsikan bahan-bahan daripada daerah Temburong. Silakan Haziq. Baiklah, terima kasih rakan kita Denny dan juga Mahilah di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Jumaat yang penuh berkat. Bersua kita kembali di lintas langsung dari daerah Temburong pada hari ini dan terima kasih kerana anda terus setia bersama kami menonton rancangan sampai pagi pada hari ini dan sememangnya kesetiaan lebih kita amatlah kami hargai. Bagaimana pula dengan perkembangan auda pada hari ini? Mudah-mudahan habis kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat selalu. Seperti yang saya nyatakan seperti tadi, keadaan cuaca di sekitar Pekanbangan pada pagi ini alhamdulillah dalam keadaan yang cerah. Mudah-mudahan ianya akan memudahkan lagi segala perancangan, urusan dan juga aktiviti yang ingin habis kita lakukan pada hari ini insya-Allah. Baiklah Auda, seperti yang Auda semua maklum, pada masa ini kita berada di fasa peralihan. Nah, yang mana premis-premis perniagaan awam sudah pun dibukakan kepada orang ramai mengikut kapasiti-kapasiti yang tertentu ya. Belum dibukakan lagi 100% kapasiti kepada orang awam. Dan dengan itu, mana-mana individu yang didapati tidak memakai sungkup muka ataupun yang belum melengkapkan vaksinasi mereka dan kemudian memasuki mana-mana premis-premis perniagaan, Auda boleh dikenakan denda sebanyak RM100 setiap kesalahan. Dan dengan itu Auda, kita ni haruslah sentiasa mematuhi segala SOP-SOP yang telah pun diarahkan oleh Kementerian Kesihatan dalam sama-sama kita ni memendung penularan wabak pandemik COVID-19 di negara Penyelidik Darussalam. Baiklah, apa kata kita teruskan lagi dengan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita, Nahdlatul Ayyumi. Kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda, sejak 19 November 2021 lagi kerajaan mengumumkan fasa peralihan di mana kesemua premis-premis perniagaan dibenarkan untuk beroperasi semula. Ini termasuk perkhidmatan, kedai gunting dan salon kecantikan. Dan pada kali ini saya ingin membuat tinjauan mengenai suasana norma baharu bagi perkhidmatan kedai gunting yang ada di daerah ini. Untuk itu, selamat mengikuti. Setelah sekian lama ditutup, kedai-kedai gunting menjadi tumpuan ramai pada hari pertama fasa peralihan apabila premis-premis perniagaan dibenarkan beroperasi semula dengan mengikut prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan. Rata-rata pembukaan semula perkhidmatan ini melegakan peniaga termasuk para pelanggan, di mana mereka dapat menggunting rambut masing-masing menggunakan perkhidmatan tersebut. Itu 19 hari aku ada datang kan, yang satu-satu sama yang ada yaitu iskan, sama yang satu orang ada masuk, baru gunting, baru bersih-bersih, yang satu iskan dia keluar, kalau ambil duit keluar, lain orang ada masuk. Tapi yang dalam yang kursi saja duduklah. Kalau yang lain tidak boleh masuk, tidak dalam duduk. Satu orang gunting, dia keluar, baru lain orang masuk. Contoh. Tapi scan sama sanitizer pakai, baru duduk.
Ada bersih-bersih, tapi yang 3 bulan lebih sudah atau kedai tutupkan. Dia ada datang sini nanti 19 hari bukakan. Aku ada datang sini 17 hari bulan, 2 hari sapu bersih-bersih, spray-spray apa-apa. Ada juga semua kalau sudah cleaning. Baru aku 19 hari pagi ada datang, 7:30 aku buka. Kalau ada scan kan, kalau ada scan, aku cek pak di luar sama yang pakai temperature kan. Dia ada cek kalau ada green, hijau, boleh juga masuk. Kalau ada kuning, nanti bawa buku saja yang itu, yang vaksin punya card kan, bawa buku. Sama bawa IC sajalah. Kalau temperature oke, baru masuk dia gunting. Kalau ada hijau, ada kuning, nanti bawa buku saja. Kalau ada hijau, temperature boleh juga masuk gunting. Penerimaan pelanggan mengikut 50% kapasiti premis berkenaan. Jika sebelumnya dapat menampung 3 atau 6 orang pelanggan dalam satu masa, namun ketika ini hanya dibenarkan seorang atau 3 orang pelanggan sahaja dalam satu masa. Sebelum kedai Gotek ini buka, orang dapat masuk bah. Kan masuk, nak kena bandar, nak kena suruh, tak kena payahnya. Jadi rambut-rambut orang tempoh ini panjang bah. Sampai sini pulang panjangnya. Jadi oleh sebabkan ada arahan untuk membukakan, tapi dia juga dapatnya banyak. Ikutan juga, ada yang 2, ada yang 1, yang 3. Ikut pakai SOP itu juga, mesti datang. Jadi kita orang temurung dan ada juga orang pada datang kemarinnya mah untuk gunting. Dan kita orang burung ucap selamat dan terima kasih atas bis kita yang menanyakan penerangannya. Kami bersuka cita kena tukang gunting sudah buka bang. Dan kulihat masanya rambut-rambut orang-orang ini pendek sudah bang, lawa bang. SOP yang ditetapkan dilihat dipatuhi sepenuhnya oleh pengusaha dan pelanggan yang berkunjung. Selain mengimbas QR Code BruHealth, mereka turut memakai pelitup muka selain mengamalkan penjarakan sosial seperti yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Selama kedai gunting tutup, memang pikir macam mana cara akan menikah rambut lah. Sebab nerima-nerima kan di rumah, sebab bila dibuka senang hati lah, artinya balik gunting dulu. Selama kedai tutup, saya ingat 2 kali menggunting rambut, yang anak saya menggunting lah. Kalau sendiri tidak pandai. Jadi terpaksa membeli klipo sendiri supaya menggunting kan. Mungkin tidak biasa lah kadang-kadang demikian, tetapi memandang pada perlunya kesehatan, jadi memang perlu dibuat. Walaupun rasanya macam sulit ataupun sesak bernapas waktu digunting, tapi karena menjaga kesehatan, harus dibuatlah. Patuh pada peraturan atau aturan itu. Bagi pelanggan, kelonggaran yang diberikan nyata memberikan kelegaan. Terima kasih, Dayang. Sebetulnya, bagus juga diadakan begini. Sedangkan pengalaman saya sendirilah, dulu-dulunya semasa kita ini terkena pandemi itu, jadinya kita ikut protokol kesehatan kan. Jadinya, kadang-kadang saya anu saja betul, sendiri saja, yang di depan jadi dapat dianukan, kemudian dan di belakang susah lah dengan adanya macam kedai macam mana lah umpamanya. Kita ini sudah boleh lah menyenangkan kita ini kan. Dan kemudian di mana-mana pun, kalau kan masuk ke dalam kedai gunting, mestilah kita gunakan protokol kesehatan. Jadi sebagai pengusaha lah, sekalian orang pengusaha kedai gunting, kesian juga kan. Sampai durang menunggu berapa lama-berapa lama. Dan dengan adanya ini, alhamdulillah lah, durang pun dapat hidup lah. Ada kerajaan durang kan. Jadi kalau boleh lah, macam kita ini, biarlah. Orang lokal tidak berapa banyak lah. Kalau ada orang lokal kita ini kan, jadi memudahkan sana juga lah.
Ya, Oda, alhamdulillah begitulah dia suasana norma baharu bagi perkhidmatan kedai gunting yang ada di daerah Temburung. Kita mengharapkan semoga situasi COVID-19 ini semakin bertambah baik bagi membolehkan rakyat, terutama sekali para peniaga, membolehkan mereka memulihkan kembali ekonomi. Jadi bersamalah kita memberikan kerjasama untuk mengikuti segala apa jua arahan kerajaan dan juga mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan. Sekian saja daripada saya, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.